Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita berada sekarang masih di Jatinegara. Kebetulan saya mau update lagi nih salah satu lapak sahabat Daeng. Ya tadi saya opening di Gundala nih karena dia baru nyampe dari Garut. Istirahat berapa hari langsung kita gas lagi untuk di Jatinegara nih. Mumpung babe buka nih karena cuaca juga lagi gerimis. Kita coba lihat seberapa korupsi dari lapaknya babe kumis. Oke, kita langsung check it out. Nih, dia baru nyampe, kasihan. Dia baru nyampe, langsung jalan lagi. Ini kita sudah update kemarin beberapa bongkahan dari ujung sini sampai sana. Itu sudah kita liatin ya. Sekarang kita mau ke lapaknya si babe kumis. Kabur. Kita lihat lapaknya si babe. Ini bentuk loyalitas dari teman-teman pelapak. Ini sebenarnya gerimis nih tuh. Ini dia lapaknya babe kumis, kita update lagi. Wow, banyak yang bikin dompet bergetar. Tuh. Hai mamae. Dari harga gocap di sini, dari harga gocap. Wih, mama. Ngapain, Be? Sehat? Aduh, mamae. Wih, makin jadi aja tuh cincin. Oh, Garut kayaknya. Wih, saya udah hafal karena babe yang ngajarin. Jadi saya tahu yang mana bacan. Mana Kalsedon, masalah Garut, karena babe banyak koleksi-koleksi ya. Oke, siap be. Ini gerimis tapi tetap kita buka ya. Oke, coba kita lihat beberapa koleksi dari babe di sini. Nah, seperti kita pahami, beberapa waktu lalu kita sudah update juga ya untuk jenis atau beberapa jenis yang ada di sini, termasuk yang dari 50 ribuan ini. Ini yang harga dari 50 ribuan ya. Masih ada ya. Ini kita suaranya Daeng ini, mohon maaf nih saya agak pilek. Karena memang perjalanan kemarin itu cukup menyita waktu dan tenaga, namun alhamdulillah saya tetap semangat untuk bersilaturahmi, itu yang utama soalnya. Kita mulai dari beberapa jenis yang ada di sini yang 50 ribuan ada. Untuk jenis Red Borneo, Pancawarna, Sisik Naga, Labis Lazuli, tuh banyak tuh. Ini yang dari 50 ribuan di sini juga ada. Nih, di sini juga ada ya. Kita mulai dari yang harga 50 ribuan ya. Jadi biar teman-teman tahu di lapaknya babe itu harganya variasi dan tidak semuanya mahal ya. Karena batu umumnya itu tidak ada yang mahal, cuman kan persepsi teman-teman kadang bilang mahal apa segala macam, batu itu tergantung selera dan kemampuan. Nah, ada harga, ada kualitas tentunya ya. Biasanya kita di sini nge-review tuh panas be ya. Hari ini spesial, adem. Aduh. Mamai, adem banget. Ini jujur aja nih sambil ini lihat nih, itu netes ya. Ini hujan, ini real hujan ya. Ini gerimis, tapi tidak menyurutkan semangat babe untuk tetap buka ya. Support perbatuan Indonesia. Coba hujan-hujan pun kita buka, Bray. Kita ngelapak. Nih ada jenis Red Borneo ya, Kalimantan punya. Masih bertahan. Oh ada ya, kita Lostun ya. Ini bacaan ya, lost tune ya. Kita kasih berapaan, Be? Nih. Ini lost tune bacaan, variannya bacaan jenisnya dan ukurannya juga beda-beda, begitupun dengan harganya variasi ya. Natural. Natural. Ai mama, bikin dompet bergetar, mama. Ai. Ini mumpung belum naik ring, kalau udah naik ring kan pasti kita bedain harganya ya. Kalau masih lost tune begini masih worth it banget nih harganya nih, masih terjangkau. Terjangkau lah. Hei. Us mamae. Harganya masih terjangkau karena kita di sini tuh dari harga 50 ribuan. Mana lagi, Be? Oh, ini juga nih. Ini yang lebih gedean ya, jumbonya lebih jumbo ya. Ini size-nya lebih gede dan umumnya ini sudah di pola halus, jadi tinggal nekring ya. Iya. Bukan polkas. Ini udah halus. Kita coba ambil satu ya biar teman-teman lihat. Nih. Tuh. Wih, di bisa ngaca ini mah. Jadi harganya itu variasi tergantung ukuran dan kualitas, namun jenisnya semuanya dibacan. Dan ini yang menarik, ini tidak perlu lagi kita rubah pola ya, karena ini memang ukurannya sudah sesuai dengan bahan, jadi menyesuaikan potongan bahannya baru kita poles dan sudah pola halus ya, udah finishing tinggal naik ring. Bebas mau pakai perak ya, atau titanium atau apapun itu, yang penting batu sudah ready ya. Ini juga ada motif-motif.
Ini sebenarnya riskan kalau kita angkat nih. Nih. Tuh banyak banget tuh pilihannya tuh. Tinggal screenshot aja nanti WhatsApp ke Daeng atau ke langsung ke sini bisa. Harga nanti harganya Babe, tenang aja. Kita akan bantu mediasi ke Babe ya. Saya akan kasih mediasi atau penyambung ke Babe kalau teman-teman ada yang suka. Oh, ini juga cakep nih, ada virus ya. Lengkap ini mah tuh, ada kecubung, ada virus, rambut cendana. Safir. Red Baron nih ya? Mana? Yang merah? Enggak. Apa dia? Itu Siam. Oh, Siam, merah Siam ya. Siam Bangkok tuh. Harga langsung aja di screenshot mau yang mana nanti kita akan tanyakan ke Babi. Ini apa, kayak sisik naga bukan? Mana? Ini, yang kecil. Aren. Oh, aren. Fosil aren ya maksudnya. Ini komplit, paket komplit. Mau borongin juga boleh, yang penting harga cocok ya. Satuan boleh, borongan boleh. Yang penting harganya dulu nih, deal. Kalau sudah deal harga, kita mah menyesuaikan aja ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Penting deal dulu harganya. Oke. Ini masih ada bacaan kita yang ukuran jumbo. Nih, ini bukti bahwasanya memang biasanya kita review kan mengkilap banget dan tidak ada air. Nah, ini bukti bahwasanya sekarang lagi gerimis. Tuh. Cakep ya. Ringnya udah monel tuh. Ini rawatan, umumnya rawatan ini bukan cuman dipajang tapi dirawat. Pokoknya kalau Babe ngerawat itu kalah sama kolektor. Kalau kolektor mungkin dia beli, dia taruh. Kalau Babe dia beli di apa dia punya dia rawat terus, dia gosok aja terus. Ini ada juga yang dibentuknya kayak telur. Sama mengkilap juga ini. Ukurannya ada dua ya. Ini sejarahnya. Nah, gimana? Coba Be. Wacan dua. Oke. Bisa tua. Oke. Prosesnya begini ya. Oh, oke. Okay. Bacan muda bisa tua melalui proses ini ya. Jemur. Oke. Okay. Direndam. Jemur. Jadi memang butuh kesabaran ya. Iya. Proses itu memang butuh kesabaran. Jadi kalau mau instan monggo silakan, tapi kalau kita bicara seni yang proses itu yang mahal ya. Iya. Kalau yang bicara batu puluhan juta siapapun bisa beli. Iya. Tapi kalau kita bicara banyak siapapun bisa punya. Bisa ya, punya. Tapi yang kalau penting duit. Duit asal tapi kuat aja. Kalau untuk rawatan. Itu lebih susah. Iya, karena dia lebih natural. Betul-betul cara-caranya. Betul. Ya jadi itu edukasinya Pak ini ya, Bi ya. Iya. Oke, siap. Nah, ini kemarin ada yang nanya. Ini yang kemarin nanya ya, ini dari Babe, ini real ya, bukan saya tambahin atau apa. Babe bilang itu dealnya di 1000 ya. Iya. Ini ada dari Malaysia kemarin tanya ke saya, tanya harganya, saya lupa harganya karena saya itu kalau nge-review setelah saya tayangin di YouTube saya hapus videonya biar memori enggak penuh. Nah, ini kita tanya langsung ternyata harganya di 1000 ya, net ya? Net 1000. Ringnya apa nih, Be? Ring apa? Tembaga. Oke, tembaga. Nih 1 juta ya, nih. Ada harga ada kualitas tuh. Langsung Babe yang jelasin harganya nanti dikirain saya bohong lagi. Kalau ini bacaan juga ya. Doko hitam. Itu open 1000. Open di harga penawaran ini mah ya. 1000. Ini 1700. Mau nego langsung aja ke Babe ya. Warna kita tetap ada ini teman-teman. Kita liatin semua yang banyak nanya ini yang mana aja kan udah. Biar terlayani semuanya. Mama Jo, apa Jo? Apa Jo? Oh nggak apa-apa. Dia mah yang kuat ini mah. Si kuat itu mah. Itu mah. Itu mah udah pasti jaminan. Karena yang biasanya Babe rawat itu yang Babe sayang banget itu dia sudah tahu kualitasnya Be ya. Di sini sudah kita perlihatkan, di sini juga ada. Yang di sini yang berapa nih Be? Dari Borneo yang di sini. Harga pokoknya di lapak kita dari 50.000 ya. Harga dari 50.000. Ada solar.
Solar Padang ada tuh. Ada orang mau jual ini. Tuh ada yang merah, ini ada yang merah tuh. Wis. Los Tunada, ini juga masih ada nih. Nah, sekarang kita ke sudut kiri. Oh, ini giok-giok nih, jarang disorot nih. Ini jarang disorot. Burma ya? Tipe? Grip A. Grip A, oke. Sama yang Babe pakai tuh. Grip A juga, Be, ya? Oke, ini sama nih. Ya, mending ini aja nih. Kalau ini bisa jadi liontin, Be, ya? Tinggal ditarik cari tali aja. Ukir. Kita semua ya, giok juga ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini juga antik nih. Kalsedon. Tapi warnanya nggak umum, itu mah jarang. Ini juga kita ada pandan sutra, masih ada nih pandan sutra kita. Nih. Jumbo. Pandan sutra ada. Hah, balik ya? Ini ada juga nih di sini, tinggal pilih tuh. Dilap lagi sama Babe biar jinnya keluar. Kita buka dari yang berapa, Be, biasanya, Be? Jam 9 sampai maghrib ya. Jadi ini kita bukanya lapaknya itu dari jam 9 sampai maghrib. Ini sudah banyak nih pilihannya. Ini juga ada motif. Nih. Cakep. Oke, teman-teman, sudah kita lihat beberapa koleksinya Babe. Nanti kalau misalkan tertarik dengan beberapa koleksi Babe, bisa langsung ke sini ya. Atau misalkan dari rumahnya jauh jaraknya, kita bisa bantu, nanti tinggal screenshot aja ke Dain, nanti kita akan bantu. Ini antik. Jadi tinggal screenshot aja ke saya yang mana maunya, nanti saya tanya ke Babe harganya berapa. Kelawing ini, kelawing. Jadi biasanya ini hujan-hujan apa, biasanya panas-panasan, sekarang hujan-hujanan ya. Hai, mantap tuh. Oke, kalau gitu, Be, ya. Nanti kita langsung upload aja nih, Be, ya. Oke, siap. Yang penting Babe selalu dalam keadaan sehat, biar semangat terus. Oke, tuh, diliatin lagi koleksinya tuh. Oh iya, yang makin jelas itu ya motifnya. Siap, oke, siap, Be. Sukses selalu buat Babe, jaga selalu kesehatan ya. Amin. Makasih banyak udah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame tentunya ya. Wih, ada ini nih, kujang ya? Kujang. Itu dijual juga? Jual. Kenapa dijual semua? Butuh uang? Tidak butuh. Oh. Tapi siap, oke. Merawat-rawat aja ya. Oke, sahabat Daeng, tadi cerita di salah satu lapak sahabat Daeng, itu lapaknya Babe Kumis. Oh iya, siap. Bagi teman-teman yang menambah koleksi, makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton dong. Pokoknya di channel Daeng itu beli, biar saya juga semangat. Untuk konten panas, hujan, kita selalu siap untuk support perbatuan. Jadi teman-teman juga mengapresiasi dengan cara beli, jangan cuma nonton. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini.